Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekannya. Kami tim Jelajah Purwakarta sedang live in Air Mancur Sibaduga. Ini penonton-penonton yang siap untuk Danang di Akademi Indosiar. Jangan salah Anda, mahal. Bukan. Oke, bagi warga masyarakat Purwakarta yang masih di rumah, datang ke Air Mancur Sibaduga. Ada live inbox SCTV. Yang mana? Keluarga Halilintar itu. Itu katanya juga ada banyak viewersnya juga. Putra sulung. Oh, Ricis mah buat video sama siapa? Ini banyak viewersnya, bukan apa-apa ya. Bang Bakti. Tapi pas yang tadi kita ngomongin keluarga Halilintar. Acara inbox SCTV live in Air Mancur Sibaduga tayang 2 hari. Pada hari ini dari jam 6 sampai jam 9 dan hari Minggu besok dari jam 6 sampai jam 9. Bagi warga Purwakarta yang masih ada di rumah, silakan datang ke sini. Ini acara. Bisa. Bisa tuh. Tapi isinya dibakar dia tidur. Dibakar tidur. Tapi yang makan malah tidur. Kembali. Coba tidur-tidur lah. Kita mumpung di Purwakarta kan pasti ada oleh-oleh. Cakep belanja. Oleh-oleh. Iya oleh-oleh. Ya apa aja. Oleh-olehnya buat siapa? Dia mau beli oleh-oleh, Tan. Buat siapa? Beli gitar. Balik lagi. Buat Tasya Rosmala. Cek dirinya. Kita ngecek apa? Bagus ya. Kuya-kuya. Thank you.
Kang Ade Suryana di Antros di Taman Air Mancur Sri Baduga ada acara live inbox SCTV. Ternyata Uya Kuya doyan sate maranggi pemirsa. Luar biasa. Live sampai jam 9. Masuk sekarang di bos. Ayo. Bos. Panggungnya di dalam air mancur di tengah-tengah Situ Bulet Purwakarta. Suasana Taman Air Mancur ini dulu aja. Pantai kayak gitu. Nanti
Nah, selain Opa Caca kita juga punya juri yang spesial, ada Madam Sunyo. Opa Caca kayak terlihat terus ada Madam Sunyo, juri yang keibuan tapi jelas gitu. Oh, ada Ipan.